Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku, Fiel. Teman-teman lihat nih, aku lagi di Desa Smurf. Ini dibuat sama Foxit, dia bener-bener keren banget ya. Kalian udah nonton Smurf belum nih? Wah, lihat tuh. Kalau kalian nonton Smurf, aku yakin kalian tahu nih karakternya siapa aja. Ini ada Hefty, dia tuh yang kayak tipe-tipe strong kuat gitu. Terus ini ada Smurfette, salah satu wanita yang ada di Smurf. Dan sampai di movie yang ketiga baru tuh banyak wanita-wanita lain di Smurf ya. Terus tadi depan ada Papa Brett. Kok Papa Brett? Papa Smurf. Aduh, salah ngomong aku. Terus sama ada siapa nih? Si yang kacamata namanya Smarty guys. Tuh, ini nih, ini dia. Nah, gitu ya guys. Jadi ini bener-bener karakter Smurfnya aja dibikin sama Foxit, jadi keren abis sih sumpah. Wih, ada Gargamel guys di sini. Gargamel itu, wah keren banget ini, gila Foxit keren abis sih. Aku mau foto sama Gargamel dong. Nah ini dia guys, akhirnya aku dapat foto sama Gargamel nih. Terus aku kasih stiker Papa Smurf ya, bukan Papa Brett. Oke, malah jadi sebut merek lagi nih. Aduh, oke deh. Nah, teman-teman, ayo kita bertarung lawan Gargamel. Nih, aduh, aku kena sihir sama Gargamel, parah banget. Wah, tapi mukaku kok masih seneng gitu ya? Iya, soalnya jarang-jarang kan ketemu artis ada Gargamel di sini. Ini keren abis sih. Heh, kamu Gargamel. Wih, Gargamel lagi diserang orang-orang. Aku juga mau ikutan nyerang ah. Ah, pakai apa ya? Ah, tembak-tembakan. Nah pakai yang ini deh. Mana tuh si Gargamelnya? Wah udah jauh, aku potong deh pakai jalan pintas. Lewat sini, lewat sini. Lihat. Oke, aku udah makin mendekat. Ih, dia mana tuh? Lah, dia malah ke situ. Gimana sih, aku udah tungguin sebelah sini juga. Wah, dia ngumpet di situ, guys. Ayo kita serang dia si Gargamel ini. Serang. Hop. Tembak-tembakin terus. Gargamel kamu nakal ya. Bener-bener. Mana itu ada si kucingnya tuh yang di atas tuh. Kalau gak salah namanya Azrael deh. Kalau gak salah. Kemarin minggu lalu sih aku udah nonton Smurf. Ternyata aku tuh lupa nonton Smurf movie-nya yang ketiga. Aku baru nonton yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga aku baru nonton kemarin minggu lalu. Nah ternyata aku suka banget yang ketiga. Menurut aku ketiga paling bagus kali ya, karena unik sih, lucu gitu, aku suka sih. Dan itu full animation gitu loh, makanya keren banget. Ih, Gargamelnya malah ngumpet di sini nih. Wah, kamu ngapain Gargamel? Wah, dia mengeluarkan dragon. Padahal kalau di movie-nya itu pakai burung yang kayak apa ya, burung pemakan bangkai kali ya, yang gede gitu. Tapi ya lumayan gede lah pokoknya, tapi bukan burung gagak soalnya. Aku juga nggak tahu jenis burung apa itu. Wah, ini Gargamel gila pakai naga, keren abis sih. Tapi ya naganya terbangnya gede banget lagi ya. Wah, bener-bener keren sih ini, keren banget nih Gargamelnya. Waduh, gimana cara ngelainnya nih, dia larinya cepet juga. Aduh, eh kamu Gargamel. Ah. Nih semua orang pada ngumpul di sini jadinya. Wih. Mana nih Gargamelnya? Nah kan. Nah ini Gargamelnya kayaknya udah tobat. Wih, ada Gargamel Cat. Lucu banget itu, siapa yang berubah jadi Gargamel Cat coba. Bener-bener. Ah, kita naik mobil aja deh. Ayo. Ini aku emosin, Gargamel mau ikutan gak tuh? Mana sih Gargamel? Gak kelihatan lagi. Wah, ini Gargamel mau ikutan nih. Mobil. Mobil emosin loh. Nah, ini kita lagi nungguin temen-temen nih. Ayo, naik. Gak ada yang mau naik, ya udahlah. Di Gargamel jadi gede ya itu ya kayaknya ya. Nanti deh aku cek, aku malah jadi terbang gini gak bisa ngecek. Oh enggak, gak jadi gede. Perasaan aku doang emang lebih tinggi aja. Ih, Gargamel mau balap mobil nih. Ya udah, ayo. Mana nih mobil aku? Aku pakai mobil yang ini.
Mohon maaf nih, kenapa jadi mobil gerak sendiri, akunya diem di situ. Ya ampun. Nah, ayo nih. Ayo teman-teman, sini, jangan pada kabur-kaburan. Kita diajakin balapan sama Gargamel nih soalnya. Ayo. Nih, Gargamelnya jadi gede banget sekarang. Gede lagi. Wah, teman-teman, ayo nih. Kita mau apain nih Gargamel? Dia. Dia mau ngagetin kita, kayak mau menyerang kita gitu. Haruskah kita kabur? Oh, tentu tidak. Kita sudah tidak takut sama Gargamel. Oke deh, karena kamu sudah menjadi besar seperti itu, aku akan bikin kamu hup. Yep. Oke nih, aku jauh lebih besar kan? Tuh lihat ya. Wah, semua aku injek-injek. Padahal aku cuma mau injek Gargamel ya, guys. Jadi kalian hati-hati nih, jangan sampai kena aku injek juga. Wah, Gargamelnya lagi diem-diem aja tuh di situ tuh. Dum 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 dum. Serang Gargamel. Ini kenapa ada Mario Bros di sini? Ini kayak Mario Bros gitu atau Luigi gitu kan? Wah, aku mau foto dulu nih. Ada Luigi sama Smurf juga di dalam satu frame. Kapan lagi kan? Terus Smurfnya juga mukanya jadi cakep banget lagi di situ, lucu banget. Nah, kayak gini deh. Mantep, keren. Dah. Yaudah teman-teman, habis ini aku mau main sama Gargamel dan Smurf, mau main di XD Race dan di tempat-tempat lainnya mungkin. Jadi kalian terusin sampai selesai ya. Kita lihat siapa nih yang menang akhirnya. Apakah Gargamel atau yang lain? Itu siapa? Ya ada kucing kecil kayak gitu di bawah. Bener-bener kocak abis nih semua. Emangnya konten kreatornya pada lucu-lucu dan seru abis. Terima kasih udah main bareng. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share to video aku. Bye-bye, guys.